Saudara Crazy Rich asal Surabaya, Jawa Timur, Wahyu Kenzo ditangkap polisi. Wahyu terjerat dalam kasus penipuan robot trading dengan nilai kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah. Wahyu Kenzo ditangkap di sebuah hotel di Surabaya. Polisi telah melayangkan 2 kali surat panggilan, namun diabaikan. Menurut Kapolda Jawa Timur Irjen Tony Hermanto, sebanyak 25 ribu orang baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri menjadi korban. Dalam modusnya, Wahyu melakukan manipulasi dan menjual produk minuman kesehatan dengan mengiming-imingi bonus robot trading. Saat ini, pihak kepolisian masih menelusuri aset tersangka hasil dari penipuan robot trading. Dari hasil keterangan sementara, rekan-rekan, ya, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25 ribu orang dan tidak hanya di Indonesia. Nah, jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain, ya.